Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dimimpi doanya. Doa dimulai. Dan selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Amelia. Saya Bu. Arfa Anugra. Saya Bu. Ike Blazenki. Saya Bu. Noiki Algis Melki. Saya Bu. Hadir semua ya. Gimana tugas yang kemarin? Sudah selesai? Sudah. Nanti dikumpulkan ya. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa itu sistem pencernaan. Terus, apa lagi? Selain mulut, organ pencernaan apa saja yang kalian ketahui? Namanya apa? Lambung. Lambung. Terus? Usus. Usus apa? Salus. Usus ha? Salus. Terus? Apa lagi? Usus be? Usus besar. Nah ini setelah mulut. Sebagai tempat penyimpanan sementara feses.
membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya gangguan. Gangguan ini atau penyakit ya. Gangguan atau penyakit yang terjadi di dalam organ pencernaan. Yang pertama pada organ pencernaan mulut. Biasanya mulut ini terjadi penyakit apa? Sariawan. Kan sariawan. Nah, sariawan ini akibat kekurangan vitamin C. Selanjutnya ada yang namanya gangguan konstipasi. Gangguan konstipasi ini merupakan gangguan sulit buang air besar karena fesisnya terlalu keras. Cara mencegahnya yaitu dengan makanan yang berserat, yaitu makanan yang seperti sayuran dan buah-buahan. Terus juga menghindari makanan yang tinggi lemak dan gula. Selanjutnya juga minum minimal 18 atau 1 liter air setiap harinya. Selanjutnya ada namanya radang usus buntu. Radang usus buntu ini merupakan peradangan pada usus besar. Nah, cara mencegahnya ini dengan mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Probiotik ini yaitu seperti yogurt dan tempe. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, di sini ada permainan yang namanya online menjodohkan sistem pencernaan. Di sini ada organ pencernaan dan gangguan pencernaannya. Nah, silakan kalian pilih dulu dari tiga baris sebelah sini. Terus untuk jawabannya lihat di sebelah sini, tiga baris sebelah kirinya. Nah, silakan Amelia bermain pertama. Coba sebutkan apa yang kamu pilih. Cara mengobati mah. Apa cara mengobati mah itu dengan cara apa? Makan porsi sedikit tapi sering, batasi mengonsumsi makanan pedas, asam, berlemak, istirahat yang cukup. Untuk mengecek kebenarannya kita lihat di kunci jawaban. Nomornya itu 17 dan 32. Nah, ternyata benar. Harapan Arfa memilih apa? Arfa memilih 2 denum dan usus 12 jari pasangannya, berarti 16 dan 16. Setelah dilihat kunci jawaban, ternyata benar. 16 dan 16. Silakan Anis. Siapa? Sariawan. Sariawan. Sariawan ini seperti ini ya. Gambar sariawan. Pernah kan sariawan? Katakan itu gigi untuk memotong, mengoyak dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Benar. Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Ini fungsi gigi itu memotong, mengoyak makanan dan menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Baiklah, setelah kalian memainkan online penjodohan sistem pencernaan ini, yaitu organ pencernaan dan gangguannya, beberapa kalian sudah cukup baik karena terlihat dari jawaban kalian itu sudah benar ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Tidak ada. Baiklah, Ibu akhiri dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Mari mulai. Assalamualaikum.